نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yuhawwifu Allahu bihima ibadah wa innahuma kan layan kasifani limauti ahadim minan nas fa idza ra'aytum minha syai'an fasallu wa du'u Allah hatta yuk sapa ma Rawahu al Bukhari wal Muslim. Hadirin ikhwatul iman. Rahimakumullah. Gerhana kajantenanana di zaman Rasul mung sakali. Menurut penelitian ahli palak dan tawisna al-ustad Ndang Abdurrahman Ketua Umum Persis tahun ke-60-an tahun 82. Lajeng OG menurut perhitungan Profesor Thomas Jamaluddin Anjena Ahli Astronomi di 8 Penelitian Nasami Kaitan sarang tareh tasri Kaitan sarang pensariatan Terkait sarang gerhana Iye teh mung tinggal sakalinya eta nalika gerhana matahari hadirin upami ayeuna gerhana na sakali maka ka piat naoge mungji jalanandina hadis-hadis ayah sabara katerangan di anu katarangan teh benten-benten kaitan antawis hiji kai sereng serang anu sanesna. no paling sohi nyeta solat gerhana teh aya opat kali ruku nye aya opat kali sujud rokaatna aya dua rokaat. Hadirin wahimakumullah, punya hadis dia yang diriwayatkanku Abi Masud lajeng oge an diwayatkanku Siti Aisyah pa Allah separan Rasulullah Shallallahu Wasallam salat luju harita Rasullah salat na panjang ya dugikah harita Madina hadis nate ya wadinjalati Wa Syamsu Dugi ka matahari teh katinggal deh. Jelas deh. Hartosna berarti nuju harita ada kemungkinan matahari teh parantos rengse. Gerhana nah. Tapi pikir nah ente jantan yen ayana solate teh salami gerhana, lajeng ayana khutbah teh saat tos gerhana sanes. Tapi upamiku orang ditaliti nuju hari tama Rasul memang maca surat-suratna surat-surat anu panjang. Jalaran Rasul maca suratna surat-surat anu panjang dugi ka harita nya rengse gerhana na nembe khutbah. Eta teh mung sekedar nya mujaradul waki. Mung eta mung kaleresan hungkul eta Nte jadi syariat Yna kutbah itu eta teh di kawitan upa mitosreng Se gerhana nanti tetap urutan nama nyaeta salat gerhana lajeng di lajeng kupakhotobanas lajeng Raul teh khutbah di payunan jamaah para sahabat harita Anjen tahu Inna syamsa wal komaro ayatani min ayatillah. Ya, yeah, kanya hokan. Sanya na asyamsa. Asyamsa tanya eta matahari. Wal komaro jeng bulan. Ayatani min ayatillah. Iya teh dua nana teh ayatani dua tanda-tanda diantawis tanda-tanda kekuasaan Allah. punya ya bulan jeng matahari teh lain makhluk anuletik bahkan lamun ayeuna ayat sarebu bumi dihijikantah eta teh matahari Hai jadi gedena matahari teh sarrwajeng sarebu bumi lamun dihijikan tah eteta teh jadi matahari itu bulan OG walaupun lebih lettik tibatan bumi tapi tos tantos itu bagian tina struktur kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala anu jadi tanda-tanda kekuasaan Allah yen matahari sarang bulan teh tunduk karena hukum-hukum Allahkalabat OG t tinggal jantan tanda yen deye, bulan jeng matahari marginngeju harita ayaayoge anggapan sebagian kalangan anu nganggap bulan sebagai bagiantina dewanyanya kita hoge kaitan sarang matahari ayaah sebagian kelompok golongan anu nyembah matahari Sakuumaha di Jepangnya pamain nama agama Shinto itu Tuh, ku Allah mah ite ayatani min ayatilah. Ite dua nana oke makhluk. Ite jadi tanda-tanda dua nana ke kekuasaan Allah. Min ayatilah. Luar biasa. Dina Islamah, kaitan sang tanda-tanda kekuasaan Allah teh tos tang tos dihubungkan sarang tauhidan Kaitan sarang fenomena-fenomena alam. Ia teh lain gejeliku sorangan kaitan serrang penciptaan langit serrerang bumi lain ayaku sorangan sakit itu canggih kaitan seragangnya gitu kom makhluk nu paling ageng dugi Kak antawi langit seorangrang bumi termasuk oge makhluk-makkhluk anulalitik anuku orang teka tinggalali Samami sal virusrus sehingga kamari orangnya Salami dua tahun Orang diuji ku Allah subhanahu wa ta'ala Ku virus Corona Padahal ke katingali Katingali acan Bahkan cek batur majuri jenak Padahal sebetulnya ada Dan nyata dan akibatnya jelas Tuh, padahal eta makhluk Allah nupang alitna bahkan teka tingali. Tapi nyen genjeleng sealam dunia. Nya itu dari makhluk-makhluk Allah nuageng. Sadaya nage, yege aya dina hukum-hukum Allah. Hadirin uhimakumullah, ayat te ayat dua. Pertama, ayat-ayat anu sifat kitabiah. kitabiyah. iman berbentuk kitab. Kapungkur masuhub. Nye. Suhupi Ibrohimi Ibrahima wa Musaanya lajeng ke ada zaman Nabi Muhammad A sa baraha nabi Oge andu bentuk nakib tawi seaka urangma kitab natenya tak kitab, kitab Alquran tahe kaitan sarang penyareatan kaitan Serang tugas mansa anuumikul alamanah Hai allamanah ia tetanggung jawab orang pahinan Allah subhanahu wa ta'ala anumikul al-amana nyaita taklip teha nyaita syariat teha ayo berbentuk Al-Quran ayo gini berbentuk As-Sunnah makana kaitan serang kajian ilmu pengetahuan epistemologi nu jadi dasar diantawisna dina Islamah nyaita kaitan serang pewahyuan sumber ilmu teh lain ngan sekedar rasio hungkul lain ngan sekedar pengalaman hungkul atau napi nu bentukna indrawi inna syamsa wal ayatani min ayatillah. tuh iya tanda-tanda kekuasaan Allah Sekitu ya, sakitu agengna masing-masing ayat dina garis edarna usaha itu digerakkan teh ku Allah sanes geraknya lirah tiga aya kekuatan bulan yang matahari ya yeah. iwal memangku Allah digerakan anak saku maha Ana getih anu ngalir di ibu-ibu di bapakbapak Ayna ku usaha itu digerakan nah gerak sorangan gerakan tebo gerakan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan lomo ngamatkan maggamil tuh ya yeah. tinggal jantung nawe ditutup begitu nya klep klep na atau kan ya. jarak mungkin sebaraha menit mungkin dua menit ah dia sangat gampil kok Allah rajang ayah aya jalmi sombong tinggal otak nawe dikitukan sarap na seketik atos tuh ayah ilmu na. bahkan seer kajantanan jalmi anu kawilang pinter dulu lo setruk Tuloy ay Ternyata Emutanana, hapalanana, elmuna Tuh araya Seolah-olah kedah diulang di Seolah-olah kada diawali, Gampil kang ya Allah. Jadi tinu hal nu paling alit nepi ke hal anu paling ageng. Sadayana Allah mah mampu, sadayana Allah mah berkuasa. Tah di dia. Kaitan sang ketahui dan la haula wala kuwata illa billah. Inna syamsyaul kumaroh ayat ani min ayatilah yahuwifullahu bihima ibadah ta Allah teh ya nyiansan kah hamba-hambana tadi teh janten ayat-ayat Allah uh kekuasaan Allah luar biasa logika orang teh sien ku Allah teh Dugika orang teh sia naon. Sia shien teh ngelain ngan hunkul, no teh kudu berbasis amal. Ari sekedar sia hunkul tapi ayeuna tetap maksiat mah. Tetap nu tadina salat bola, salatna bolong-bolong, anger kene bolong-bolong mah. Atuh henteu jadi berbuah apa Jadi sieun tadi teh Sangkan jalma-jalma hamba-hamba Allah sieun ku Allah teh tostang tang tos aya kaitan sareng amal. Aya kaitan sareng amal. Hadirin jamaah rahimakumullah, Iwatuliman iman rahimakumullah Dina kajian dina sistem kaitan sareng pensyariatan, jalmi itu jadi objek material nanya. Objek Nah ak kaitan sarang amal nu dituntuti orang tenaon nu dituntuti orang tehnya eta amal dai sareat memung 2 aya Parentah ayaina larangan lamon Parenah na kuat Ka dituna jadi wajib lamun Parentahna kurang kuat Ka dituna jadi sunat mun ayena larangan anak kuat jadi haram lamun larangan anak kuat jadi makruh diparenttahahkan lajeng oge ayena dilarangtaheta kalebet hal anu mubatah dituntutku syariat jadi kaitan seorang tadi orangnya nying siunan kehambanan orang jadi si teh itu mesti berbasis karena amal. Sian orang ngalanggar perintah Allah. Sian oge orang tengah laksanakan. Naon-naon anu diperintahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innaha la yan kasifani li mauti ahadim minan nas. Tuh, menarik. Pertama, ma dipancegen hula kata wihidana nanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Mual mungkin ayat ta'adud. Mual mungkin ayat berbilang. Pastingan hiji. Pastingan tunggal. Lamun ayana ayat dua. Yo, berbasis ketahui dan Lamun ayana ayat dua. Mual mungkin nu hiji hayang an, hiji hayang be. Nu hiji hayang hujan, nu hiji hayang te. Nu hiji matahari na hayang kadia. Nu hiji hayang kadia. Mual mungkin. Makana wajib. Mesti satu. Nuh, ia ditekankan kaitan serang ketahui dan nukah dua kaitan tadi. You have nya ibadhi ma ibadah. Nuh, ya ku Allah. Dijadikan mekanisme supaya hamba-hamba Allah teh. Sian ku Allah karena ninggal kaitan serang ayat-ayat Allah. Wa inna huma layan kasifani ni li limauti ahadiminan nas. Tah kade kaitan serang fenomena gerhana teh-nya. eta aya kaitan sarang mautnajalmi nuju harita asbabbulwurna haritate ayaah salah sawwiiyos putra rasul anu nganunkennya anu namina Ibrahim pas nganunkan Ibrahim ternyata terjadi gerhana sapalijalmi aya nu gaduh anggapan lepat seolah-olahmah terjadi negerhana teh kulantaran mautna putra nabi nyeta nunamina Ibrahim padahal te aya kaitan sama sekali Duh, luar biasa dina Islam kumaha ilmiah nanya bisa dijelaskan oleh pengetahuan kunaon ya ayat terjadi gerhana te. bahkan bisa dietang setiap acanana Kapung manunamina hisab teh nama takribi takribi te kira-kira tiga ayena meghisab de Hakiki margi didukungku astronomi didukungku perhitungan-perhitungan anu presisi anu canggih sehingga perhitungan-perhitungan hampir tidak pernah meleset kalebat gerhana ayeuna gerhana ayena Oge iya teh parantos dieang yeah, hadirinhimakumulllah tadi dia cobi. pelajaran tauhid di hadis urangke kahdek punya nanaun teh dikaitkannya padahal Nu sebetul na aya hubungan nanauntah nah dibentuk na sifat najimat namun jimatma kepercayaan nate kekuatan nana ayah dina benda Nu bisa mere manfaat anu bisa nolak maaf saddat atau nabi musibah anu bisa narik rezeki misalkan mah kaduama nu sifatna berupa lisan. Ari lisan maka dituna bahasa Sunda ma jadi jangjawokannya. Bacaan-bacaan tertentu yang dipercaya. Bacaan tersebut itu mempunyai manfaat atau dapat menolak mafsadat. Atau Dina bahasa Arab nama naminaterukyahnya. Rukyah ge ya, sami asal nama gitu. Mung ayah, rukyah nu namina rukyah syariah eta mengadu, a. Rukyah syariah mah nya. Benten deui jang jawakan ge dina bahasa Arab nama sami rukyah secara umum mah gitu. Bacaan-bacaan. Nah gitu deui ulah tiaroh. Tiaroh teh babaledogan. Nya. Ada anggapan angka sial, ada angkapan angka keberuntungan. Tasami iya ge. Padahal tidak ada kaitan sama sekali. Tidak ada kaitan sama sekali. Kantor serencangan kepungkur di kantor. Nyanak murang kali nak. Nyadi rodaan. Oroken nih. Di parios ayah bawangan. Nah cita ayah bawang bodasan. Eh cicing Iya teh. supaya tadiganggu ceku jurik kebuang <laughs> bodas gini en ju bo hubungan upami enan nuang bawang bodas senya terusas di tebihan wajar nah wajar tehnya <laughs> nuang jengkok nuang PTkannyanya logis ada sebab akibatnya gitu kan jelas kapungkur guys sami kaitan serang masalah ya guys sanes kaitan serang mawat hungkul ya kan kapungkur mah nakolan iya. itu kok kolnya kok tarik gitu kapungkur mahnya enak atau setia ya atau jarang berarti terus well educated-nya. terus dakwah teh memang terus menyebar anggapan anak matahari teh gitu itu di laharku naga supaya naga nasunun nah, dikola gituosnyatah <laughs> Dena Islam luar biasa itu berusaha dijelaskan berusaha ilmiahnya biasa dijelaskan sangis hubungan anak yang maut najjalmi naun hubungan anak enak maut najjalmi serkaitan yang sarang etanya kaitan sarang masalah gerhana. Paidaro aitum tuh, lamun anjen ningali maksad ningali di dia mah lain hartina kusoca sanes pura di dia mah ya maksad nama iya mal lil golibna memang kusoca ningali teh tapi maksad nama dipastikan terjadi gerhana. Margi punten di kalangan sapali, khususnya di orang, di salapi, gaduh pemahaman. Lamun ayena gerhana teh teka tenjo, teka tingali, maka teh aya syariat gerhana. Misal, lamun ayana katutupku, awan, aranjenama, teh aya syariat gerhana. Padahal sabab hukumna sanes katingali tapi dipastikan terjadi gerhana. Apakah bisa melalui mata ataukah bisa melalui perhitungan atau melalui berbasis ilmu pengetahuan, ilmu palak atau ilmu astronomi itu. Jadi sababna orang ayeuna salat gerhana teh sababna orang ayeuna tinggal sabab na aye na urang ngukan huttbah aya sunnah huttbah gerhana teh tes sabab na naon sababna aya gerha nah terjadi gerhana salat salat duha sabab na naon kunaon buat ayaah salat duha sabab na naon en terang Bu

Pernah kantos tuh bapak-bapak, ibu-ibu, pengalaman sadinten we, pengalaman ayah waktu seduha. Pernah tuh? <persiutun> nah jangan bapak-bapak ayah nabobo bobo okay, nya, misalkan tos malam dua tujuh yeah, dimaksimalkan. Enjing -enjing. <persiutun> Angger, ya dimaksimalkan Nggak goler ti anjing anjing, dugi Anger nah, jangan bapak-bapak, ibu-ibu bobo ge, okay, waktu sudah pasti ayah, makanya ayah tiasa walaupun Rasul memang anjena nanti ada wamkin gitu. Tapi secara analisis usul diperbolehkan gitu. Nah, da waktu nage sabab nage aya unggal dinten. Hadirin rahimakumullah, pai daro aitum. Ro aitum di dite naon? Nyeta nalika ilatna terjadi gerhana. Dipastikan terjadi gerhana. Apakah gerhana matahari atau gerhana bulan? Pasolu tuh pek kumaha sunah nate pasolu sok pek sholat. Lajang oge rasul te pahoto banas seperantos anjena sholat teh pahoto banas lajang oge ayah hutbah kaitan serang hutbah gerhana wadung loha lajang oge pek nyet aranjen teh ngadu ka Allah. Tah mangga saparan resut bah nya. Bade misalkan di masjid kene mangga margi ieu iya. dina perhitungan mah dugi ka tabu, tabuh 2, 4, tabuh dua nya. Pamit lepat tabuh dua gerahan. Mangga ngadu ka Allah tuh sangusuk mangga. Bade di masjid, bade di bumi mangga. Ieu mah teh aya katangtosan secara khusus. Hatta yuk siapa ma bikum sehingga tuh si bulan yang matahari tadi tehnya yuksa Pak yuksapati dibuka kitanya de, dekan masing-masing masing-masing di garisedar naintengah hiji gitu kan itu kan ya, gitunya pami bulan serrang matahari gitu tak gerhana posisi na aya bola aya bumi bulan seorangrang matahari gitu nga hijji disa garisedar yuksaapanyata kok Allah dibuka kenting Dina hadis ya yeah. di samping doa biasa oge ku zikirnya, fabzau ila dikrihi tuh, yeah. sok cina anjen gera-gera zikir, wa lajang oge okay, ngadua ke Allah, was tiga farihi lajang oge, okay, istighfar. Bina hadis riwayat Imam Al Bukhari. Nu tadi ge sami riwayat Imam Al Bukhari. Fadullaha wa kabiru. Pek anjeun ngadoa ka Allah wa kabiru. Ya, yeah, takbir. Wa sallu wa tasaddaku. Oge salat, oge sodako. Hadirin wa kaitan sarang masalah sodako hij tasangtos ia dianjurkan watas shodaku ia jantan sunnah antawis sunnah-sunah gerhana jadi sunar gerhana teh ayah salat lajeng futbah lajeng aa lajeng takwir lajeng ogedzikir lajeng istighqfar lajeng oge, oge watasshodaku lajeng ayaah ogeshodakoko terus kaitan sarang sodako gitu sodako tehnya, nya upami ayana sifatna sapertos ka lembaga amil zakat itu posisinya berarti lembaga amil zakat itu itu sebagai penyalur sebagai penyalur nu kedua lamun ayana dikoordinirnya misalkan ku masjidnya gitu. Rata-rata sebagian mah sebelas nama niat nama masih hande bisa belilah ke masjidnya. Lamun ayah waktos kene tiasa wae kapakir miskin sodako nak. Tapi upami di masjid mah gitu akadna biasa nama etate bisa belilah ke masjid. Hartosna yang lamun ayahna dipasikan ke masjid mah orang teh dina hakikatna ter sodako. Margi dah masjid mah bisa belilah. Sane sebagai penyalur bukan sebagai las ya dina hartos nalika orang Ayana ngalapat alabat misalkan kakek celeng ada napi kakoyim ya lamun akadna misalkan ayah napi kange masjid berarti etama tos otoritas masjid nah badai digunakan kange keperluan kamaslahan di masjid atau napi badai di pasikendai ya gitu di pastikan dari kak pakir sarang miskin. Anu k dua irte ayat katang tosan waktos dina waktos kaitan sarang pendistribusian. Hartosna ini dua hal yang berbeda antara seorang itu bersodako kemudian dengan Pendistribusianan Hartosna kaitan sarang distribusi ma gitunya kenging walaupun di luar walaupun di luar kan gerhana ya kadang-kadang kan ayah waktu gerhana teh anu sempitnya gitu bahkan kantos nuju sasih naon ya kamari di orang nggak ayah gerhana tapi mung dua menit cobi mungkin udah sholat gerhana mung dua menitnya gitu. makanya hari tage walaupun terjadi gerhana tapi teh ayah secara massal. Jalanan kan gerhana teh terjadi hanya seri, sebagian daerah saja, tapi tidak di daerah-daerah yang lain. Dan ngalangkung nahungkul kalau Jawa Barat teh gitu, mung sekitar dua menit. Namun naiknya dua menit kan sesahnya gitu. Walaupun ayah sababna, tapi ayah masakoh didinya, ayah kesulitan. Hadirin rahimakumullah, Kali sakititu notisa kadugiken mudah-mudahan manfaat salaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh